saya Lavelle Fariski dari SD Matawa Khairia. Saya akan membuat kriya anyam. Dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kriya anyam adalah orang bekas, gunting, lem, jepit kertas, cutter, penggaris, dan toples. Yang harus dilakukan adalah melipat koran menjadi dua bagian. Lalu lipat lagi koran menjadi empat bagian. Dan lipat lagi koran menjadi empat bagian. Lalu dilanjutkan dengan
dapat dari koran bekas.